روجا دار السلام منذ كان توحيد منبار سنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita Ni'matul iman wal islam Ni'mat kesehatan dan waktu luang Ni'mat kita ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu dari nikmat Allah karena begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan Allah menginginkan dari kita terhadap nikmat yang Allah berikan adalah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita yang mengenalkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah ridai yang tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan telah meninggalkan kita di atas hujah yang jelas, yang malamnya seperti siangnya, yang tidak ada satupun manusia yang tergelincir dari hujah yang jelas ini melainkan dia akan binasa. Wassalamu'alaikum <Sess> warahmatullahi wabarakatuh. Namun muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah, pemirsa. Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya memberikan wasiat? Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul taalau atluma harma rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirata mustaqiman fattabi'uh Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas wasiat tersebut terdapat stempel beliau sallallahu alaihi wasallam ta'ala maka hendaklah dia membaca firman Allah taala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 Nah hadis ini yang diluatkan oleh Al-Imam Tirmidhi dan hadis ini hadis Hasan Gorib bahasanya di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengumpulkan keluarganya dan juga para sahabatnya yang kemudian Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam menginginkan Yes. memberikan suatu nasihat tapi sahabat yang lain mengatakan bahasanya yang memberikan ini uh, masukan kepada Nabi SAW diantaranya Umar bin Khattab anhu. bahasanya apa yang sudah di dalam Al-Quran apa yang ada dalam Al-Quran maka itu sudah mencukupi dari wasiat Nabi SAW sehingga terjadi perselisihan di kalangan uh, para sahabat yang kemudian ya terjadi ini perselisihan sehingga Nabi pun tidak jadi menuliskan ini suatu ini nasihat atau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Maka dari itu Ibnu Mas'ud anhu ya, mengingatkan mereka para sahabat dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Mengatakan barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Muhammad yang di situ terdapat stempel Nabi, maka dia baca hendaklah dia membaca di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Karena tidaklah Nabi SAW jika ingin memberikan wasiat melainkan wasiat Nabi sama seperti apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tiga ayat ini, tiga ayat ini ada yang dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 di akhir setiap ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalikum wasakum yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian, sehingga ayat ini dikatakan oleh para ulama disebut dengan al wasaya al ashar, yaitu sepuluh wasiat. Dan dimaksud mengatakan wasiat Nabi Muhammad SAW, sehingga di sini kita akan menjelaskan nah Sepuluh wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang ada dalam 10 wasiat ini semoga bermanfaat bagi kita semua nah, bagi yang memiliki mushaf atau ini di HP-nya ada mushaf mungkin bisa melihat Jadi ya, di ini mushafnya dari surat di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, uh, wasiat yang pertama yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum ya, katakanlah hai hey Muhammad itu Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrikin yang mana mereka yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu atas hawa nafsu mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kemarilah kalian aku bacakan apa yang diharamkan oleh rob kalian terhadap kalian bukan apa yang kalian haramkan sesuai hawa nafsu kalian sehingga ya pengharaman penghalalan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan halalkan. Bukan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Maka Allah ini Allah mengatakan ta'alu Kemarilah kubacakan bacakan apa yang Allah haramkan, apa yang Rabb kalian haramkan pada kalian. Di sini saya dari tafsir Syah Sa'di, pada tafsir ini Taisir Karim Rahman fi Tafsir di Kalamil ilmanan beliau menafsirkan ayat ini mengatakan Bahasanya ini firman Allah Taala alaikum. Ya, pengharaman di sini adalah pengharaman secara umum. Syamilan likuli ahadin, mencakup siapa saja. Sehingga tidak hanya ditujukan kepada mereka orang-orang musyrikin, tapi mencakup siapa saja. Muhtawiyan ala sairil muharramat. Ya, mencakup semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan, minuman, ucapan dan perbuatan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan pertama kali wasiat Allah Subhanahu wa taala dan ini juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya Allah tusyriku bihi syai'an. Yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wasiat pertama yang Allah sebutkan adalah tidak menyekutukan Allah SWT, tidak berbuat syirik. Dan ya, kita lihat ketika Allah SWT dalam Al-Quran yang menyebutkan suatu amalan-amalan, mengurutkan, maka yang pertama itu memiliki suatu keutamaan, suatu yang sangat penting. Sehingga yang paling penting, ya, di sini kita lihat yang pertama yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, yang diwasiatkan oleh Allah SWT, dan itu juga wasiat Nabi kita SAW adalah wasiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an bahwasanya larangan pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala larang para hambanya adalah larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa dipahami ya para ada kaidah mengatakan annahyu anisyai' diddun an-nahnu ini anisyai' uh, larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk melakukan ya kebalikannya. Larangan dari sesuatu itu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Artinya jika larangan untuk tidak menyekutukan Allah SWT, berarti perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, Asy-Syafi'i mengatakan, "Allah tusyriku bihi syai'an aila qalilan wala kasiran. Ya, tidak menyekutukan Allah SWT dengan suatu wala kasiran. Baik itu sedikit ataupun banyak. Sekecil apapun suatu benda atau makhluk dijadikan sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kemudian saya mengatakan wa haqiqatu syirki dan hakikat kesyirikan kepada Allah adalah an yu'badal makhluk kama yu'badu kama yu'badu Allah atau kama yu'badu Allah ya hakikat kesyirikan kepada Allah adalah disembahnya makhluk sebagaimana disembahnya Allah au yu'azzamu kama yu'azzamu Allah atau diagungkannya makhluk sebagaimana diagungkannya Allah Subhanahu wa taala au yusrafu lahu au yusrafu lahu naw'un isir rububiyah wal ilahiyah atau memalingkan bagi makhluk tersebut bagian yang mana itu merupakan kekhususan-kekhususan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah maka ini adalah hakikat kesyirikan itu seorang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia menyembah Allah azza wa mengagungkan selain Allah sebagaimana dia mengagungkan Allah, makanya dalam amalan-amalan ibadah, amalan ibadah yang mana dari amalan ibadah tadi, di situ terdapat bagian ini, ada sifat bagi manusia. Jika itu ditujukan untuk ibadah, maka ibadah ini hanyalah untuk Allah SWT. Contohnya, menyembelih. Menyembelih ini adalah... Ada yang sifatnya dibolehkan, ya kan? sifatnya dibolehkan karena kebiasaan manusia ketika datang tamu, ya. Kan? Maka dia mengutamakan tamu tadi dengan dia menyembelih kambing atau menyembelih ayam. Ya. Tujuannya adalah untuk mengutamakan, untuk memuliakan tamu, atau nyembelih biasa, menyembelih hewan, untuk dimakan. Ini satu kebiasaan, tapi jika menyembelih ini ditujukan untuk ibadah, dia menyembelih untuk suatu ritual ibadah maka ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ini ini amalan-amalan yang itu amalan tersebut ada bagian dari ini kebiasaan manusia tapi jika ditujukan untuk ibadah maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat kesyirikan yaitu seorang beribadah kepada um, kepada ini selain Allah seperti dia beribadah kepada Allah. Dia mengagungkan selain Allah sebagaimana dia mengagungkan Allah SWT atau dia memalingkan kepada makhluk tersebut yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu Taala. Contohnya apa? Menurunkan hujan. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu Taala. Maka jika seseorang meyakini ada selain Allah SWT, dia datang ke Fulan. Ya. Atas rekomendasi orang lain. Oh Fulan, dia kemarin bisa menurunkan hujan. Ya. Maka dia sudah memalingkan apa? Kekhususan yang itu hanya khusus bagi Allah SWT, dia berikan kepada selain Allah SWT. Maka ini juga kesyirikan. Dan ini... Ya, tadi Allah mengatakan ya dalam wasiat yang pertama Allah tusyriku bihi syai'an Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan ini harus kita pelajari. Jalan-jalan kesyirikan, ya, maka seorang muslim ya harus mengetahuinya. Harus dia pelajari mana saja yang dapat menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian saya mengatakan wa idza kullahu wahidan. Maka jika seorang hamba meninggalkan kesyirikan ini semuanya seorang muahidan maka dia disebut sebagai seorang muahid orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala mentauhidkan dalam rububiahnya asma dan sifatnya dan uluhiyahnya ya, ketika seorang sudah meninggalkan semua kesirikan berarti dia adalah seorang muahid orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan muahid dengan makna ya, beristri satu ya, ya, tapi muahid yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala mukhlishan lillahi fi jami' ah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisinya. Ikhlas memurnikan semua amal ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus setiap muslim berusaha ya untuk dia terus dalam ibadahnya dia memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita diperintahkan seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina dengan memurnikan bagi Allah Subhanahu wa taala enam agama ini ibadah Nah an ya'budu maka inilah hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-hambanya adalah untuk mereka menyembah Allah azza wajalla dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ini ditempatkan di urutan yang pertama menunjukkan sangat ini begitu pentingnya dan memiliki suatu ini yang harus kita perhatikan bahwasanya pertama akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam urutan-urutan ini perintah Allah taala maka yang pertama itu memiliki suatu memiliki meminta kita untuk betul-betul memperhatikan Kemudian yang kedua, summa bada abi akidil hukuki bada Ya wasiat yang kedua, ya. mungkin ini saya ya, percepat karena kita waktunya ya. tidak banyak ya. Uh, kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wabil walidaini dan terhadap kedua orang tua maka berbuatlah ihsan lakukanlah atau ini berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Minal akwa lil karimatil hasanah. Ya berupa ucapan-ucapan yang mulia, yang baik. Wal af'alil jamilatil mustahsanah. Dan juga perbuatan-perbuatan yang bagus. Jadi dengan perkataan yang mulia, perkataan yang indah, perkataan yang baik. Juga dengan perbuatan ihsan dengan perkataan berbuat ihsan juga dengan perbuatan. Faqulu qaulin wa fi'lin yahsulu manfa'atun lil walidaini aw sururun lahuma fa inna dhalika ihsan. Maka setiap ucapan dan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi kedua orang tua atau mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya maka itulah yang dinamakan dengan ihsan. Yes. Setiap ini ucapan, ucapan kita tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan kedua orang tua, bukan ucapan yang membuat sedih orang tua. Begitu juga perbuatan, perbuatan yang menyenangkan orang tua, yes. bukan perbuatan yang membuat sedih orang tua. Yes. Sekarang ini banyak yes. dari yes. kaum muslimin Ya, bagaimana bersikap kepada kedua orang tua Seperti bersikap kepada budak Teriak kepada orang tua Melakukan ucapan-ucapan yang membuat sedih kedua orang tua Maka ini tidak bisa dikatakan ihsan Jadi yang dikatakan ihsan adalah ya Seorang ini apa Dari perbuatannya, dari ucapannya Dia menjadikan ucapan dan perbuatan ini Mendatangkan manfaat bagi kedua orang tuanya Nah, wa idza wa intafa al Maka jika dia telah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, maka hilanglah yang dinamakan al uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan kita lihat ya, Dalam ayat ini Allah menempatkan ya, berbakti kepada kedua orang tua di ya, posisi ke kedua ya, setelah perintah mentauhidkan Allah s.w.t taala. Juga dalam ayat lain Allah mengatakan wa kodorob buka Allah tak illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Wa kodorob buka dan Robku Robmu mewajibkan kepadamu Allah tak illa iya agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah wa bil walidaini ihsana dan kepada orang tua berbuat ihsan Artinya kedudukan kedua orang tua dalam agama kita memiliki kedudukan yang mulia kedudukan yang sangat tinggi, karena Allah ini iringi ya perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan perintah mentauhikan Allah Subhanahu Taala, sehingga tidak ada hak yang harus ditunaikan bagi seorang hamba setelah dia menunaikan hak Allah dan Rasulnya ya kecuali dia menunaikan hak kedua kedua orang tuanya sebelum yang lainnya, sebelum istrinya, sebelum anak-anaknya, sebelum yang lainnya, hak yang harus dia tunaikan hak dari para hambanya adalah hak kedua orang tuanya. Dan insya Allah ini antum semua ketahui bagaimana kisah mereka para salaf, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan nah, ini wasiat kedua dari apa yang diwasiatkan oleh Allah SWT yang itu juga wasiat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wala taqtulu auladakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min dhukurin wa inas baik laki-laki maupun wanita min imlakin ya disebabkan karena takut fakir disebabkan karena takut dia makan bersama kita sehingga menghabiskan lauk-pauk kita Allah mengatakan wala jangan kalian bunuh anak kalian karena sebab takut akan kefakiran. Kemudian Allah sebutkan nahnu narzukukum wa iyahum. Ya, saya saat mengatakan ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian disebabkan karena kefakiran dan kesempitan kehidupan kalian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kamakana dzalika maujudan fil jahiliyatil zalimah. Ya, sebagaimana ini yang terjadi yang ada pada kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang mereka orang-orang yang keras hatinya dan banyak berbuat kezaliman. Itu mereka ya dengan mudahnya apa? membunuh anak-anaknya hanya dikarenakan takut fakir. Takut tidak dapat rezeki. Wa idza kanu an fi hal wa hum fanahyuhum an mujabin aw qatl auladi min aula wa maka jika membunuh anak saja dilarang dikarenakan sebab ini maka larangan terhadap membunuh tanpa ada sebab atau membunuh anak orang lain ini termasuk dari bab yang paling utama ya jika membunuh anak sendiri karena takut fakir saja tidak dibolehkan dilarang apalagi Ya, membunuh anak orang lain Apalagi membunuh tanpa ada sebab ya, Membunuh karena takut kefakiran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Nahnu narzukukum wa iyahum. ya. Kami yang memberikan Rizki kepada kalian Dan kami juga memberikan rizki kepada Kepada mereka, kepada anak-anak ya. Artinya rizki itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala Tentukan, di setiap hamba Mereka mendapatkan rizkinya Wa ma fil ardi illa Ya tidaklah ya makhluk melata yang ada di muka bumi ini kecuali mendapatkan rezekinya. Ya. Jadi kenapa harus ditakutkan? Ya. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kalau dalam ini ayat ini Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa dalam surat Al-Isra Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum diganti domirnya Ya, kalau ini narzukukum antum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kami yang memberikan rizki kepada mereka. Dan surah Al Isra, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan setiap makhluk yang Allah ciptakan ini rizki yang sesuai dengan dengan mereka. Kalau falastumul ladina tarzukuna auladakum. Syasa di mengatakan maka bukanlah kalian yang memberikan rizki anak-anak kalian dan bahkan bukan kalian juga yang memberikan rizki kepada kalian. Bukan kita yang memberikan rizki kepada kita, tapi siapa yang memberikan rizki? Allah Subhanahu Wa Taala. Falaisa minhum dikun sehingga tidak pantas bagi kalian untuk merasa sempit ketika memiliki anak. Dulu kita, orang-orang ya, dulu mengatakan apa? Banyak anak banyak banyak rezeki, kan? Nah, itu juga harus kita pegang, gitu kan? Banyak anak, banyak rezeki. Jangan ya, kemudian takut, oh, nanti gimana, nanti gimana. Nah, ini was-was satu syaiton, sehingga ya, jangan-jangan takut. Ya, saya mendapatkan dari di Facebook itu kalimat ini dari teman, mengatakan, ya, paus, ini, paus biru itu setiap harinya dia makan itu. 2,5 ton yang tubuhnya besarnya seribu kali lebih daripada kita gitu kan. ya, pos biru ya yang besar itu setiap harinya makan 2,5 ton dari mana apakah dia bekerja kerja nyari enggak ya, Allah yang beri lalu kenapa kita khawatir hanya dengan ya satu liter minyak yang sedang naik kan Tapi kita khawatir atau dengan beras satu kilo ya nggak mungkin kita makan dalam satu hari itu lebih dari satu kilo ya. atau lebih dari dua kilo atau lima kilo atau satu ton satu kali tidak mungkin ya. kenapa kita harus khawatir ya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sudah menjamin nahnu narzukukum wa iyahum kamilah yang beri rizki kepada kalian kamilah yang beri rizki kepada mereka dan ini insya Allah ini bapak-bapak yang sudah sepuh, yang punya anak, ya. Sampai sekarang, alhamdulillah anaknya semuanya mendapatkan rizkinya, pak ya. ya semuanya ada rizki, nggak ada yang meninggal kelaparan. Ya. Artinya itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala atur masalah rizki. Ya. Sehingga larangan yang ketiga ini, ya wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan ya, rizka, takut akan kefakiran. Kemudian wasiat yang keempat adalah wala taqrabul fawahish. Dan janganlah kalian mendekati fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah adalah adz-dzunubul 'izhomul mustafhishah. Yang dimaksud dengan fawahish, ya fawahish jamak dari kata fahisyah. Ini adalah dosa-dosa besar yang menjijikkan. Itu disebut dengan fahisyah, dosa-dosa besar yang menjijikkan seperti zina liwat, ya, homoseksual ya. dan dosa-dosa yang lainnya yang menjijikkan. Dan Allah mengatakan, wala takrobul fawahis, janganlah kalian mendekati ya. Fahisah mendekati dosa-dosa besar menj yang menjijikkan seperti zina. Mendekatinya saja tidak dibolehkan. mabaton ya. yang tampak dan juga yang tersembunyi. Jadi fahisah yang tampak, ya. zina yang tampak, atau homoseksual yang tampak <tuk> nam jangan kalian dekati yang tampak dari fahisha ini dan juga yang tersembunyi <tuk> awil muta'alliqu minha atau yang berkaitan dengan yang zahir ya fahisha yang berkaitan dengan yang zahir atau yang berkaitan dengan apa yang ada dalam hati seseorang Hatinya menginginkan suatu perbuatan fahisha, ya. maka ini juga termasuk dari larangan, termasuk dari yang Allah subhanahu wa taala larang ya dalam ayat ini. dan larangan dari mendekati fahisha ini lebih mengena daripada larangan dari melakukannya. Ya. Artinya mendekati saja sudah dilarang apalagi berbuat sehingga semua yang berkaitan dengan yang mendapat menjadi apa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam dosa-dosa zina atau fahisa maka ini dilarang dalam syariat kita ya. hadud dariah ya. ini membatasi ya jangan sampai dia masuk ke dalam ya ke maksiatan atau masuk ke dalam perbuatan fahisa sehingga semua yang berkaitan ya, dengan jatuhnya seorang kepada zina maka ini dilarang dalam syariat kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilarang oleh ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian yang berikutnya adalah wala taqtulun nafsal lati ini yang keberapa ini yang yang kelima dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa saja jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan untuk dibunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah an-nafsul muslimah min dzakarin wa unsa yaitu jiwa muslimah jiwa yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jiwa seorang muslim baik laki-laki dan perempuan sogirin wa kabir kecil dan besar barin wa fajir dia orang baik atau dia orang yang yang buruk yeah. jiwa yang su sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jiwa seorang muslim yeah. baik dia laki-laki wanita besar atau kecil dia orang baik dia orang buruk kalau dia muslim maka ini tidak boleh di yeah. dialirkan darahnya haram yeah. jika dia telah mengatakan syahadat la ilaha illallah maka kata Nabi saw asma minni dima'ahum maka dia sudah terjaga darahnya baik dia orang yang melakukan kemaksiatan maka tidak boleh seorang membunuhnya tanpa ada tanpa ada sebab kemudian juga jiwa al-kafirah wan-nafsul kafirah jiwa orang kafir ini juga tidak boleh dialirkan darahnya tidak boleh dibunuh orang kafir yang seperti apa allati qada asu qada usimat bil ahdi wal misak jadi orang kafir yang dijaga dengan perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dan mereka. Sehingga tidak boleh, Allah jaga. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, Man mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian antara kami dengan mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman Nabi SAW orang yang membunuh yang orang kafir yang ada perjanjian damai kita dan mereka maka ini tidak boleh di tidak boleh dialirkan darahnya kemudian Allah mengatakan illa bil hak kecuali dengan cara yang hak apa dengan cara yang hak ya, dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat yaitu kazanil muhsan seperti orang zina orang yang berzina dan dia telah menikah maka dalam hukum Islam, dia mendapatkan hukum apa? Rajam sampai sampai mati. Dan dalam hukum Islam, ya, maka dia ya diboleh di ini apa? Dirajam. Dan itu setelah apa? Setelah dilakukan semua ini ini apa? Ini investigasi yang menunjukkan dia betul-betul ber, berzina. Tidak hanya sembarangan, oh dia zina kemudian langsung dirajam tidak. Karena agama, ya agama kita, ya ada koidah koidahnya tidak sembarangan karena agama kita menjaga darah tidak semudah itu darah itu di, dialirkan maka orang zina yang sudah menikah ya dalam syariat ini ya dirajam setelah melalui ya ini apa ini betul-betul pembuktian yang betul-betul dia dianggap sebagai orang yang berzina kemudian juga yang boleh ini dengan hak adalah wanafsu bin nafsi seorang yang membunuh jiwa orang lain. Watari dan orang yang dia keluar dari agamanya al mufarikul jamaah dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Maka ini boleh diperangi, boleh di, uh, dibunuh, karena ini dengan cara yang yang hak dalam syariat kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menutup ini dengan kalimat dalikum wasa bihi la taqilun Nah itulah Uh, yang tadi disebutkan itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang berakal. Nah. Sehingga lima perkara ini ya dari wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga itu masuk wasiat Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Dalikum wasakum bihi la'allakum kilun. Allah mewasiatkan kalian dengan ini agar kalian menjadi orang berakal, menjadi orang yang paham, paham akan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian menjaga wasiat ini, kemudian kalian melaksanakan dari apa yang Allah ta'ala wasiatkan. Kenapa Allah mengatakan la alakum agar kalian menjadi orang yang berakal? Asyih Abu Bakar Jabil rahimahullah dalam tafsirnya Aisyah Tafasir, yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini dengan kalimat la agar kalian berakal adalah untuk menyiapkan kalian bahasanya dengan meninggalkan yang diharamkan lima perkara yang diharamkan dalam ayat ini agar kalian menjadi orang-orang yang memiliki akal karena orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berbuat buruk kepada kedua orang tua orang yang membunuh anak-anaknya karena takut akan kefakiran dan orang yang dia berbuat fahisha ya, dia berzina dengan wanita lain atau berzina dengan istri orang lain atau dia membunuh tanpa ada hak maka ini dianggap orang yang tidak punya akal seandainya dia punya akal maka dia tidak akan melakukan ya perkara yang ini merupakan dosa-dosa besar nah kemudian wasiat yang keenam Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yatim dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, baik dengan memakan hartanya atau ya menggunakan harta tersebut ya untuk kepentingan dirinya. Ya orang yang diberikan ini amanah untuk menjaga anak yatim dan dia memiliki harta maka jangan sekali-kali ya memakai harta anak yatim. Baik dengan memakan hartanya tadi atau dia menggunakan hartanya ini untuk kepentingan dirinya atau dia mengambil harta ini bukan karena ada sebab dia mengambil harta anak yatim ini dan ini suatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa ahsan kecuali dengan cara yang terbaik bagaimana dengan cara yang terbaik yaitu bil lati tasluhu bihi amwaluhum yaitu dengan cara atau kondisi yang itu harta tersebut untuk kebaikan anak yatim tersebut. Wayan nabiha yang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh anak yatim ketika dia sudah dewasa. Mungkin dengan menjadikan harta tadi untuk kepentingan anak yatim ini, ya dia jadikan untuk usaha yang semua hasilnya adalah untuk anak yatim tersebut, maka ini dibolehkan. Tapi jika untuk kepentingan dirinya, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadalla hadza ala la menunjukkan ya tidak boleh seorang ya jika dia, dia, diamanahi untuk menjaga anak yatim, maka jangan, jangan sekali-kali dia mendekati harta anak yatim ini untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Hatta ya sudah sehingga yeah. sampai anak ini mencapai usia balik baru kemudian boleh dia menyerahkan harta tersebut kepada anak yang sudah sampai usia balik dan dia mampu untuk menggunakan harta tersebut. Tapi jika dia sudah balik tapi belum mampu untuk menggunakan harta tersebut, maka harus ada dalam pengawasan walinya. Nah, kemudian Adan dulu atau masuk Adan? nah terus kita eh, adan dulu nanti kita lanjutkan sedikit kemudian langsung ke tanya jawab nah, kemudian wasiat yang ketujuh Allah subhanahu wa taala mengatakan <Susur> wa auful kailawal miza nabil dan penuhi takaran dan timbangan dengan cara yang adil al kail kail ini takaran liter ya. Kalau kel itu artinya untuk mizan itu timbangan kilo. Dan Allah mengatakan wa auful kaila wal bil -kis. Dan penuhilah timbangan, takaran dan timbangan dengan cara yang adil. Ini bagi yang ya pedagang ya, pedagang yang ketika ini ya pedagang yang menjual dengan ya ada timbangan dan atau takaran maka ya ini perintah atau wasiat Allah Swt ya kepada mereka orang-orang yang ya berdagang. Artinya penuhilah timbangan-timbangan itu dengan cara yang adil, dengan yang pas. Tidak mengurangi timbangan, maka nanti akan masuk dalam firman Allah apa? orang mutafif. Ya, yang jika dia Uh, berjualan dia kurangi timbangannya dan kalau dia meminta kepada orang lain dia membeli pada orang lain dia inginnya timbangannya di ya, dipenuhi dilebihkan ya. maka ini adalah yang diperintahkan Allah s.w.t Wa ya, Taala maka penuhilah timbangan takaran dan timbangan dengan cara yang adil jika seorang muslim dia sudah berusaha ya untuk menimbang dengan cara yang tepat maka Allah mengatakan la tukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan apa yang sudah dia usahakan. Artinya jika sudah dia berusaha, ya dengan takwa dia betul-betul menimbang itu dengan pas, maka jika ternyata ada yang kurang, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf apa? Dia membersihkan ini timbangan itu sehingga dikatakan pada bapaknya, "Apa yang kamu lakukan?" saya takut debu kecil ini menjadikan apa melebihi timbang beratnya timbangan ini bentuk takwanya mereka para salaf dalam berjual beli maka hendaklah kita juga yang meniru mereka para salaf nah, kita mengatakan sebagai seorang salafi nah, maka meniru mereka orang-orang yang sudah mendahului kita dalam kebaikan nah, kemudian wasiat yang berikutnya Allah SWT mengatakan wa kultum fa'dilu dan jika kalian berucap maka berucaplah dengan adil jika kalian berhukum ya menjadi seorang yang memberikan suatu hukum kepada suatu masalah maka hendaklah mengucapkan tentang hukum tadi dengan cara yang yang adil beradilah dalam ucapan bahkan Syekh Sa'di mengatakan bal idza takallama al alimu 'ala maqalati ahli al bid'ah fal wajib 'alaihi an yu'ti kulli hakihi bahkan jika seorang alim dia berbicara mengomentari makalah ya, ahli bid'ah ucapan-ucapan ahli bid'ah maka wajib juga dia bersikap adil ketika apa berbicara tentang ahli bid'ah bersikap adil jika ada kebaikan pada diri seorang maka dia sebutkan kebaikannya ini dalam rangka dia menyebutkan biografi seseorang tapi dalam makamul hadar ya, memperingatkan seorang maka ini tidak di tidak disebutkan itu bentuk adanya jika dalam ini memperingatkan ini ahli bidah maka tidak boleh menyebutkan kebaikan tapi dalam rangka menyebutkan biografi seseorang kalau walaupun dia ahli bidah maka hendaklah bersikap adil menyebutkan juga kebaikan kebaikannya kemudian wasiat berikutnya adalah wabi dan terhadap janji Allah maka penuhilah dan ini mencakup janji Allah janji perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga perjanjian kita dengan mereka ini manusia dan janji Allah itu lebih pantas untuk kita nah, ya, tepati wabi ahdillahi ya, wajib untuk menepati janji Allah subhanahu wa ta'ala kalau yasmul ahdalladhi ahadaw al alaihi minal qiyam wal biha ya, mencakup janji kepada ini para hambanya dan ya juga ini janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ini dalam ayat ini ditutup dengan kalimat Dalikum wassaku bihi allakum tadakkarun Inilah yang tadi hukum-hukum yang disebutkan ya dari tidak boleh mendekati harta anak yatim, tidak boleh menimbang dengan cara yang tidak adil ya hendaklah berlaku adil dalam menimbang, kemudian jika berbicara berbicara adillah dan ya, jika terhadap janji Allah maka penuhilah, maka ini apa yang diwasiatkan oleh Allah agar kalian karun agar mengingat bahasanya ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dipegang yang harus kita mengambil pelajaran dari apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hukum-hukumnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wasiat menyebutkan wasiat terakhir mengatakan wa hadza sirati mustaqiman fath dan inilah artinya yang tadi sudah disebutkan dari mulai wasiat yang pertama sampai wasiat ke-9 kemudian Allah mengatakan wa anna mustaqimah dan inilah jalanku yang lurus artinya perkara-perkara yang sembilan 9 ini inilah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya inilah jalan yang lurus dari tidak menyekutukan Allah berbuat baik kepada orang tua tidak membunuh anak tidak berzina dan yang sampai yang poin yang ke-9 maka inilah jalan yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Allah mengatakan, Fattabi'uhu. Ikutilah. Ikutilah jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan ditunjukkan oleh Rasulnya Wala tattabi'us subul dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang. anhu yang menyesatkan kalian wa tufarriqukum yaminan wa dan mencerai-beraikan kalian ke kanan dan ke kiri Fa'idah dolal tum anis sirotil mustaqim maka jika kalian tersesat dari jalan yang lurus, falisa sama illa turkun tu silwilal jahim maka tidak ada kecuali itu adalah jalan yang mengantarkan kepada neraka jahanam wal iadubillah. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis maksud mengatakan khatulana rasulullah khatan mustaqiman. Rasulullah membuat garis yang lurus dan membuat garis yang menyimpang kemudian mengatakan wa anna hadza inilah jalanku yang lurus fattabi'uhu ikutilah jalan lurus ini jangan menyimpang sehingga ya kita harus belajar mana jalan yang sudah Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an wa hadainahun telah kami tunjukkan dua jalan jalan kebaikan jalan keburukan maka orang yang berakal dia akan mencari jalan-jalan kebaikan inilah 10 wasiat yang tadi ditutup dengan kalimat dalikum tattakun. dan itulah yang diwasiatkan pada kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Finalnya adalah agar kita semua terhadap wasiat ini jika kita laksanakan maka finalnya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu taala alam uh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah 10 wasiat Rasulullah ya wasiat Allah dan itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi mungkin jika ada yang ditanyakan, boleh tafadhol. Baik Ustaz, Jazakallahu Khairan atas materi yang disampaikan semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian dimanapun berada. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab, kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas petunjuknya hingga akhir hayat. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang yang kaya dari segi hartanya, namun ia terlihat sederhana dan tak menampakkan kekayaannya. Dan ia niatkan semua kesederhanaannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal ini termasuk ibadah dan bernilai pahala? Tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Jika orang kaya meniatkan atau dia hidup dalam kesederhanaan dan dia mengingatkan untuk apa? Rasulullah. Maka ini tidak boleh meniatkan ya, tawadu ini kan bagian dari ibadah. Tidak diniatkan untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau dia menjadikan Rasulullah sebagai uh, tauladan dan dia dalam ketawaduan, maka ini yang disyariatkan. Tapi kalau dia niat tawaduknya demi Rasulullah, maka ini tidak boleh karena dia memperuntukkan sifat tawaduk kepada selain Allah SWT bahwa meskipun kepada Rasul. Yang mana tawaduk ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah SWT dan itu harus ditujukan kepada Allah. Tapi kalau dia menjadikan kekayaan dia dia tawaduk karena ingin mencontoh Rasulullah Wasallam, maka ini suatu yang disyariatkan. Bersikat tawaduk terhadap harta meskipun dia orang yang berharta. Allah taala Baik Ustadz, Jazakallahu Khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Masih dari pertanyaan dari via pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya adalah seorang musisi yang aktif di dunia permusikan. Bahkan sejak sekolah dahulu saya pernah mengajar kursus musik saya khawatir hal ini adalah seruan kesesatan yang dahulu saya lakukan karena mengajak kepada perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Ana menyesal dan saat ini ingin bertaubat atas hal itu. Bagaimana cara bertaubatnya Ustaz? Tafadhol. Nah. Alhamdulillah. Nah. Ini merupakan ya ini hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon semoga Allah senantiasa memberikan kita kistikomahan di atas hidayah Allah SWT maka seorang ketika dia jatuh ya, dulunya dia jatuh kepada suatu kemaksiatan suatu dosa besar dan bahkan dosa itu yang mengalir kepada orang lain diajarkan pada orang lain maka sebagaimana dia telah bertobat jika betul dia bertobat kepada Allah SWT ya, tobatan nasuha yang mana tobatan nasuha ini Yeah. syaratnya adalah dia betul-betul apa sudah mengang, apa mengangkat dosa tadi ya yeah. mengangkat maksiat ini dari dalam dirinya menjauhkan dari kemaksiatan yeah. menjauhkan dari perbuatan tersebut dan dia banyak beristighfar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yeah. dan yeah. hendaklah dia yeah. berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan dia berteman dengan orang-orang yang baik berteman dengan orang-orang yang jika dia jatuh kepada kemaksiatan tersebut ada yang mengingatkan dia dan Allah subhanahu wa dan Nabi yang mengatakan atta ibu dan bi dan balahu orang yang dia bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa Allah hapuskan jika betul-betul dia betul-betul bertobat taubatan nasuha. Kemudian untuk membantu taubatnya tadi kita katakan ya, dia berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian dia meninggalkan ya, amalan tadi dan yang utama adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia diteguhkan. Kita semua ya, kita semua tidak lepas dari dosa ya, tapi ya, dengan doa ini ya, agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Robbanalal tuzikulubana ba'dait haditsana wa hablana min ladunka rahma innaka tal wahhab ya rab la tuzigh qulubana jangan engkau palingkan hati-hati kami ba'dait haditsana setelah engkau memberikan hidayah kepada kepada kami allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ya, wahai yang membolak balikan hati teguhkanlah nam hatiku di atas agamamu ini doa yang utama doa kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh karena Nabi ya memisalkan berteman dengan orang yang soleh itu ibarat berteman dengan ya pembawa minyak wangi kalau nggak dapat minyak wanginya minimal kita dapat baunya kalau nggak beli minyak wangi minimal kita dapat bau baiknya gitu kan ini ini untuk menjaga keistiqomahan kita ya menjauhi dari kemaksiatan kemaksiatan tersebut Allahu taala alam Baik Ustadz, Jazakallahu Khairan Atas jawabannya semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada Dan saat ini kami beri kesempatan kepada jamaah masjid atau At hit yang ingin bertanya langsung Berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam hari ini Kami persilakan untuk bertanya via mikrofon yang telah disediakan oleh Panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasan. Waalaikumsalam Ustadz izin bertanya Ustaz, apakah ketika kita curhat dengan orang tua tentang permasalahan hidup kita, Hasan? Lalu mereka bersedih, apakah ini termasuk perbuatan durhaka, Hasan? Syukran, Hasan. Jazakallahu khairan. Naam, uh, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, ya, menceritakan tadi kita sebutkan apa? Di antara bentuk ihsan itu adalah perkataan dan perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi kedua orang tua dan mendatangkan apa kebahagiaan ucapan juga mendatangkan kebahagiaan sehingga di sini dapat dipahami bahasanya ini ketika seorang ya, dia curhat tentang keluarganya ke orang tuanya ke orang tuanya ibunya atau bapaknya yang itu menjadikan orang tuanya sedih dan, Jelas menjadikan kesedihan dalam diri orang tua, ya ini merupakan bukan dari birul walidain, ya. karena membuat kesedihan, ya. bukan daripada birul walidain, karena tidak mendang kebahagiaan. Tadi dikatakan siasadi ya yang mendatangkan kebahagiaan baik dari ucapan ataupun perbuatan, ya. sehingga tidak boleh seorang yang menjadikan orang tuanya, ayah atau ibunya, ya mengalir air mata, air mata kesedihan melihat anaknya. Ya, tapi ya lihat nih ini tampakkan terus kebahagiaan kebahagiaan ya, sebagaimana ini ya, orang ya, ada kisah dari ya ustadz kita mengisahkan ya, tentang seorang ini suami yang dia kasar terhadap istrinya gitu kan. kemudian suatu ketika datang orang tua si istri ya, datang orang tua si istri ke rumah ya ke rumah ke rumah ini wanita ini apa anaknya ya. maka si istri tadi yang habis nangis Kemudian dia berdandan dulu supaya tidak tampak dia tuh habis sedih itu kan. Tidak ingin dilihat oleh orang tua kalau dia sedih. Ketika bertemu orang tuanya, Suami ini takut, wah oh, jangan-jangan lapor. Jangan-jangan nanti lapor, wah oh, dia takut gitu kan. Tapi ternyata apa? Dia menyebutkan dengan ini sesuatu yang ya baik-baik kepada kepada ini kepada ini apa? orang tuanya. Alhamdulillah di sini enak eh, semuanya ini. Ya. Ternyata ini membawa apa? menjadikan suami tadi sadar. Akan kesolehan istrinya, ini ya suami, ya, apa istri yang, yang soleh tidak men, uh, kemudian mengatakan kepada ini orang tuanya. Oh, saya uh, tadi habis dipukul suami ini, tidak ini bentuk ini apa anak yang yang soleh ini, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak mendatangkan kesedihan dalam diri orang tuanya. Cukuplah, mereka sudah bersusah payah ya kita ya mulai dari kita kecil ya sampai kita besar kemudian sudah menikah disusahkan lagi ya dengan cerita-cerita yang ya menyedihkan ya. ini Allah taala ya. jadi sebagaimana perkataan Syekh ya itu merupakan bukan bagian daripada biru walidin ya. berusaha untuk senangkan orang tua kita dengan berita-berita yang yang baik ya. Allah taala Silahkan nah silakan mungkin ada yang tanyakan mulainya Dari Ustadz Jazakallahu Khairun, atas penjelasannya, sekali lagi kami beri kesempatan kepada jamaah masjid atau tauhid yang ingin bertanya langsung melalui mikrofon atau juga bisa melalui kertas yang nantinya akan diserahkan kepada panitia. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, izin bertanya Tad. kan saya dari kampung gitu jadi ada fenomena di kampung itu uh, mau ngapa-ngapain aja selalu kedukun gitu jadi mohon nasihatnya dok agar uh, nanti kalau saya pulang bisa berawal gitu fenomena yang kalau sakit sedikit kedukun hilang sedikit kedukun pokoknya apa-apa kedukun lah gitu uh, izin uh, mohon nasihatnya dok Barakallahu Fik. Ya, ini berat ya. Memang jadi tantangan dakwah antum masya Allah. Ya. Berat. Jadi menuntut antum harus giat untuk belajar. Ya, fenomena ini bukan di, ya mungkin bukan di tempat antum saja, mungkin di mana-mana. Bahkan bukan hanya di dusun, bahkan di kota-kota, ya. Fenomena ya suka datang ke dukun. Tapi kalau di kampung itu dukun itu ada berapa makna ya kalau ada dukun ya dukun beranak gitu kan ada dukun istilah dukun itu kecuali kalau dia dukun ini memang dukun yang dia mengaku bisa mengobati tanpa ya, tanpa obat-obatan ya dukun yang memang disebut dengan dukun ya, dalam bahasa ini apa ini kahin ya. orang yang ini mengakui memiliki ilmu-ilmu gaib ya. Maka yang seperti ini ya untuk mendakwai ya jika masyarakat sudah terbiasa dengan yang seperti ini ya maka kita dakwahnya ya pertama dakwai dengan dengan ilmu. Ya. Kita sendiri harus berilmu. Ya. Jangan sampai kita ya ketika ini tahu ilmunya apa ini tak pernah mendengar tapi tidak tahu ilmunya. Kadang orang-orang yang ketika dia belajar ya kemudian turun gunung sudah kayak pendekar gitu kan. Dan babat sana babat sini enggak ya, ada ini nanti ada ya cara berdakwah ya bagaimana ini berdakwah di, ya di kampung ya jadi ya, berbaur dengan ini mereka ya mengingatkan ini ya mengingatkan dengan cara yang yang hikmah ya. karena Allah mengatakan udhu ila sabili bil hikmati wal mu'aizatil hasana wajadilhum humbilatihi ahsan serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Bagaimana dengan cara hikmah? Hikmah ini digunakan bagi mereka yang ada kecondongan menerima dakwah. Mungkin ketika antum pulang ada orang-orang yang dia suka terhadap ilmu, gitu kan? Dia suka terhadap ini agama, condong pada agama dan dia antum mungkin bisa melihat ketika dia ini orangnya ini ketika disebutkan Kolom loh Wakolar Rasul dia menerima maka ini antum dakwah dengan cara hikmah dengan cara hikmah. wal itu dan dengan mau itu hasana ya. antum ini ini bagi orang yang dia ini ada sedikit pertentangan. Kalau kita katakan dia agak mentang oh nggak bisa tapi kalau kita ingatkan dia tunduk kalau kita ingatkan dia dia tunduk ini yang pertama tadi dia sudah menerima. Ya. Seperti antum di sini sudah menerima, nggak pun anak wah semuanya menerima. Ketika kalau kalau Rasul menerima, Kecuali kalau kalau ada hutang saat ini ini. Nah kita jelaskan dengan hujah, dengan mau hasanah. Nah. Kemudian wajadil humbil latiyasan, eh, perdebatan dengan cara yang baik ini bagi orang-orang yang mereka memiliki subhat di dalam dirinya dan dia betul-betul menentang maka ia ya berjidal dibolehkan ya berjidal ini debat tapi dengan cara yang baik tapi kalau sudah tidak ada ini apa ini kemungkinan dia mau menerima hak maka lebih baik ditinggalkan karena Nabi SAW mengatakan uh, ya nabi menjamin jadi ya, tengah-tengah surga bagi orang yang berdebat ya walaupun dia apa benar maka dihindarkan jadi insya antum yang lebih paham bagaimana kondisi di masyarakat antum tadi ya gunakan udah ilah bil hikmati wal hasanah wajadilhum dan ini butuh yang namanya ilmu dan butuh ilmu dalil dalilnya. Allah taala alam. Baik Ustaz, Jazakallahu Khairan atas penjelasannya. Sekali lagi, mungkin dari jamaah masjid atau hit yang ingin bertanya langsung, Perkenaan tema malam hari ini kami persilahkan melalui microphone yang telah disediakan oleh Panitia. Baik Ustadz, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Dipersilakan untuk menyampaikan ikhtisor dari pembahasan kita pada malam hari ini. Tafadur Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Asyirul Muslimin wal Muslimat. Rahimani wa Dari ini, ini 10 wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka hendaklah kita ya, semuanya memperhatikan Apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khususnya di poin yang pertama Maka itu sangatlah penting Karena Ya jika poin pertama yang tadi kita sebutkan yaitu itu dilanggar maka poin berikutnya maka itu sangat mudah sekali untuk di, dilanggar sehingga 10 wasiat Rasulullah ini Ya, 10 wasiat Allah SWT yang terdapat dalam surat ini ya, marilah kita bersama-sama menjaga 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dan itu juga wasiat Rasulullah SAW semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa dan kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dalam kita menjalankan agama kita di dunia ini dan diwafatkan dalam keadaan Islam sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat anda sampaikan. Ya kurang lebihnya namun mohon maaf. Ya, keburukan atau kesalahan itu dari Allah dari saya diri pribadi. Adapun kebaikan dan kebenaran itu adalah dari Allah subhanahu wa taala. Uh, dan kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakalau ma bihamdika. Asyhadu ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Darussalam Menggemakan Tauhid Menebar Sunnah